Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat, cerdik pandai, ilmu lama sekalian. Sini ada satu persoalan yang ingin kami kemukakan untuk kita sama-samalah, kita sama-sama cari jawapannya. Soalnya berbunyi, soalannya mudah saja, iaitu dulu-dulu orang duk mengajak tuan-tuan guru mengajak bahawa kita ni masuk tandas pun ada bacaan-bacaan tentu yang Nabi ajak. Begitu juga jika makan, jika berjumpa bersalam, sunnahnya bersalam, Nabi ajak. Tanya kita disunahkan jabat tangan untuk kita bersolat jemaah, kelebihan dia pesan. Dan semayang rapat-rapat dan macam-macam lagi lah sunnah-sunnah yang dihubungkaitkan dengan agama. Hari ini, hari ini ulama-ulama ataupun guru-guru mengajak ataupun kerajaan apa semua sekali membuat SOP sepertinya bila kita berjumpa kawan-kawan, saudara kita, kita cuma ucap salam tapi tak boleh jabat tangan. Macam semayang pula dah tak boleh semayang rapat-rapat, mesti semayang jarak-jarak. Seolah-olahnya soalannya ialah seolah-olah kita melakukan ibadat yang bertentangan dengan apa yang ditunjukkan, yang diarahkan oleh Nabi. Soalannya mudah macam tu sajalah. Soalannya mudah saja. Kalau kata salam, dah tak boleh jabat salam. Nabi suruh jabat salam, solat, mayang berjemaah rapat-rapat. Tapi pada hari ini, kita tak boleh buat macam mana yang Nabi suruh. Jadi soalan dia di situ, persoalan yang ditanyakan ialah kenapa kita menyalahi sunnah Nabi dalam hal ini. Kita tak boleh nak buat macam biasa. Jadi apakah jawapan yang terbaik kepada persoalan yang sebegitu? Satu jawapan yang boleh menenangkan kita, boleh menenangkan orang yang bertanya dan bagi puas hati kepada semua orang. Jadi harap tuan-tuan sidang pendengar yang mengikuti siaran ini dapat bagi jawapan apa yang terbaik, apa yang tuan-tuan tahu, apa yang puan-puan tahu, apa yang tok guru ke alim ulama cerdik pandai yang tahu masalah ni, minta tolong jelaskan supaya hilanglah kesamaran, hilanglah keraguan dan kita dapat beramal ibadat dengan lebih tenang lagi. Sebab ni isu dia ni bersangkut dengan ni apa sekarang ni, pandemik COVID. Jadi nak kena vaksin pula lagi. Jadi dulu zaman Nabi tak ada agak penyakit ni, jadi macam mana Nabi selesaikan? Bolehkah kita ambil vaksin? Berdosakah kita ambil vaksin? Jadi persoalan ni kena jawab. Minta tuan-tuan jawab. Tuan-tuan bagilah jawapan-jawapan yang terbaik, bagilah ulasan, huraian, pencerahan kepada persoalan ini. InsyaAllah kita sama-sama dapat kebaikan manfaat daripadanya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.